Teman-teman, Rizki itu tidak melulu soal materi. Tapi, memiliki sahabat yang soleh dan baik hati itu juga adalah Rizki. Jadi, jangan pernah sia-siakan kehadiran mereka di sisimu. Karena menemukan sahabat-sahabat sejati yang soleh di zaman ini tidak mudah. Jangan marah dengan ocehannya yang selalu memberimu nasihat dan selalu mengingatkanmu di saat kau hilaf. Karena sejatinya dia hanya ingin melihatmu baik. Banyak orang yang mengaku-ngaku sahabat, namun hanya saat di meja makan saja. Mereka tak peduli seberapa buruk akhlakmu. Karena bagi mereka, kita hanyalah ATM berjalan yang bisa dimanfaatkan untuk kesenangan perutnya saja. Jadi, jangan pernah sia-siakan kehadiran sahabat solehmu.